Okay, hai, assalamualaikum. Okay, minggu ni kita tak ada turun trip memancing. So, minggu ni kita rehat dulu, santai kat rumah. Sebabkan ramai yang bertanya, minggu lepas aku turun IB ni dekat Segeling. Ramai yang tanya macam mana aku buat railing tepi-tepi IB ni. Sebenarnya railing ni bukan steel. Aku guna pipe PVC size 15mm je. Aku ikat tepi ni dalam ada satu nut. Ikat kat dalam dulu baru gam. Dan tepi-tepi ni aku banyak guna T lah. Belah sini ada 6 T. Ada 3 tempat ikat. 1, 2, 3. PVC size 15mm. So bahagian depan ada 4 T. 4 T dekat depan. Dan bahagian sini ada 6 T. Tepi. Semua menggunakan saiz 15mm. Macam aku cakap juga, sebelum ni bot ni banyak bocor dan aku banyak tampal balik, repair balik mana-mana yang bocor. Nanti aku akan tunjuk gambar sebelum dan selepas aku repair. Kalau tengok gambar macam tak ada harapan. Macam tak ada harapan nak pulih lah, orang cakap. Bahagian atas ni bumbung guna pipe PVC juga saiz 15mm. Dan kalau buka tali depan ni boleh lipat ke belakang lah. Bila panas tu time kita mancing boleh buka, boleh berteduh lah. Bahagian belakang ni ada tambah sikit holder saiz 32mm. Yang warna hitam ni ada 4. Dan tambahan dekat depan ni ada 2. Yang ni aku ikat tepi railing lah, ikat daripada dalam. Dalam semua kirakan banyak buat tambahan lah, repair balik lantai bawah. Dan yang belakang sekali ada tambahan juga, troli. So troli ni, tapak ni menggunakan besi. Ini PVC juga. Kalau nak buat, cari PVC yang tebal, keras. So yang ni ada satu nut. Nut ni boleh buka. Bila kita buka, kita boleh songketkan tayar ni ke atas bila sampai dah dekat air. Ini memudahkan lah bila nak turun sorang-sorang, ada troli. Mudahkan kita heret bot ni ke pantai lah. So ini saja hasil aku DIY. Semoga korang